Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Fatih, fire! Fatih, Fatih, fire! Oke, mantap. Fatih, alhamdulillah Fatin sudah sampai. Apa kabar Fatin? Selamat datang, selamat ulang tahun. Ini kita buat kehebohan buat hari ini buat kamu, ya kan? Bagaimana puasanya, lancar sayang? Alhamdulillah lancar. Kita juga semuanya di sini lancar. Mudah-mudahan kita sampai sore kita puasa kita full ya, sampai nanti kita buka puasa ya bareng kamu, kita ke Cipayung dengan anak yatim semuanya bareng-bareng dengan Fatin Isti. Oke, ini kayaknya ada surprise satu lagi nih buat kamu nih. Kamu tahu enggak surprise-nya apa? Enggak. Ada aja loh. Kita akan panggil dulu nih, waduh, siapakah gerangan dari Sony Music, pastinya Pak Toto Wijoyo. Ayo, mana Pak Toto? Oh, ada di belakang saya. Apa kabar, Pak? Harapan-harapan kamu ke depannya? Oke, sebelumnya, sebelum kita tiup lilin, saya juga mohon kepada Pak Toto untuk memberikan sedikit sambutan ya, Pak Toto ya. Ini ya, cepet-cepet saja. Selamat ulang tahun ya. Happy Sweet 17. Udah sekarang udah dewasa lho Pak Toto. Sekarang udah gak nampak-nampakan lagi. Terima kasih banyak kepada semua fans musik yang sudah hadir. Ya. Dan dari pagi lho Pak Toto, dari jam 8 mereka udah di sini Pak. Juga hari ini Fatin akan mengumumkan ya, yaitu berita tentang Fatin for You. Wih, yang jalan-jalan ke Eropa tadi ya Pak ya, saya sudah kasih tahu. Waduh. Jadi ya, yang beruntung Fatin Istik bisa pergi bersama Fatin ke Eropa. Amin. Syaratnya gampang. Ya, oke. Mudah sekali. Oke, nanti yang mau ikutan jangan lupa di Twitter ya, Sony Music atau Twitternya Fatin juga. Nanti di situ ada informasi-informasi mengenai kita bisa berangkat ke Eropa bareng Fatin. Kita harapkan Fatin yang sekarang lagi berulang tahun dan kita semua semakin baik amal ibadahnya. Amin. Dan kualitas kita semakin banyak kita tingkatkan. Amin. Semakin bermanfaat buat sesama. Pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Buat aku
tahun ini kayak alhamdulillah dapat berkah banyak banget bedain tahun ini sama kemarin tuh banget gitu kontras. Terus abis itu akhirnya 17, umur yang dari dulu, dari kecil aku kalau baca komik kayak 17 tuh kayak lucu banget ya sebenernya. Dapet kado apa sayang dari mama papa? Oh, kalau kejutan paling awal tuh sebenernya Fatin Stick ya. Jadi aku sebenarnya kayak iseng-iseng aja rilis, kayak gak ada yang ke rumah nih gitu-gitu. Terus abis itu malam-malam aku udah pengen nginep ke rumah temanku. Maksudnya aku gak mau aja kalau aku nanti ketiduran terus lewatin 00 terus tidur, terus aku ya lewat gitu aja nggak mau, jadi pengen nginep kan. Saya teman aku gini, nggak mungkin Tin, Fatin Stick nggak ada yang ke rumah, nggak mungkin, kata teman aku gitu kan, pede banget. Aku kayak gila dasar. Terus akhirnya aku di rumah aku, terus pokoknya pas nunggu, woi udah pada di bawah kan, pada di bawah. Terus di halam, di teras aku yang depan, aku nggak boleh ke depan. Terus aku pakai apa, ada cara ya, aku lewat aja di pintu belakang aku. Aku ke depan ada kue. Terus aku nengok sana, boom, motor banyak banget, udah kayak pencon boy. Terus kalau rencana lebaran nanti apa sih, kali mau kumpul sama keluarga atau justru ngisi acara? Enggak, lebaran kali ini emang udah dibuat khusus buat libur gitu, quality time sama keluarga. Jadi nanti lebaran tahun ini di Jakarta, terus kayak ke rumah saudara gitu. Harapan di usia ke-17 ini apa sih? Banyak banget sebenarnya, tapi ya yang pertama sih pengen ke sukses bareng sama semua X-Factor. Kayak aku gak mau lewat, kayak dari awal lahir dari X-Factor gitu kan. Terus abis itu bisa terus-terusan sama Fatin Stick, apapun yang mau aku kayak gimana jadinya, mereka kayak tetap bareng-bareng sama aku. Selalu udah kayak PW banget, mereka udah gokil-gokil banget. Soalnya yang rencana film, oh, yang film itu insya Allah bakal September. Jadi itu kan pertamanya aku kayak nggak tahu gitu kan, aku kira kayak itu hoax-hoax, wah biasa Twitter banyak banget kan. Terus soalnya itu benar, kayak Kak Hanumnya nge-DM gitu kan. Terus oke, ini serius. Maksudnya main film, aduh aku aja build-in X-Factor susah gitu kan. Terus itu yaudah aku kayak oke. Terus aku nanya-nanya sama teman-teman aku, tahu 99 yang cahaya ini gak? Itu novel, tahu itu novel, Tin, novel, mau nggak mau baca? Guru aku punya kan, akhirnya guru aku kasih. Gue ajak itu jadi kayak Islam di Eropa gitu. Terus aku kayak, film kayak gini belum pernah ada kayaknya, maksudnya jarang banget. Terus dia kayak pas aku lihat ada banyak unsur-unsur yang beda, gak ada di film-film lainnya, jadi excited gitu. Terus nanti situ ada bareng Fatin Stick juga kan, jadi kayak nanti seru-seruan kayak punya teman gitu, jadi enak banget. Tapi nanti mengambil si kamu sebagai seperti kertas putih, ku ingin kembali suci. Hai semua tulis dan Jimba dan Rulet dan Madness. Pokoknya terima kasih atas kuenya dan terima kasih ya, ini udah jalanmu. Buat aku umur 17 tahun berarti udah gede, udah dewasa, udah umur yang dimana udah nanti punya KTP segala macem. Jadi kayak nanti mau lebih dewasa lagi, lebih pantas 17. Terus gitu-gitu sih, aku wish banget sebenarnya. Tapi yang utama juga agak-agak utama pengen tinggi. Ya Allah, ku ikhlas.
dimanapun Anda berada semuanya di seluruh Nusantara. Hari ini aku lagi ulang tahun yang ke-17 dan terima kasih banyak atas semua doa-doa kalian, kado-kado kalian, semuanya surprise kalian, kalian gokil-gokil banget. Semuanya sangat keren dan berarti banget. Oh ya, by the way, aku mau bacain beberapa account Twitter yang udah mention dengan hashtag FatinSweet17. Jadi, here we go. Ada dari @fatinistickaltang. Ya. Dia ngasihnya gini nih. @sonymusicid. HBD Fatin SL Fatin Sweet 17. Semoga karirnya amin. Oh, semoga karirnya terpotong gitu. Terus dia kayak ngasih semacam capture gitu. HBD Fatin beserta wish-nya yang panjang juga. Diberikan rezeki yang berlimpah untuk saling berbagi kepada sesama, dipanjangkan umurnya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disantunkan perilakunya untuk jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sukses karirnya sampai tua nanti, tetap rendah hati ya. Wish you all the best. Terima kasih banyak. Terus ada juga dari @always_fatinsl. Dia ngirim picture gitu, Sweet 17. Ini kayak logo gitu, susah nih. Aku gak bisa bikin kayak gini, keren. Kok cute. Terus ini ada, aku sering lihat username ini di mentionku karena dia orangnya emang asik, jadi aku sering ngebales dia. Namanya @devinaoctavia. Dia ngirim title-nya Happy Birthday. Jangan lupa sama orang tua, adik, sahabat, dan Fatinistik. Tetap jadi Fatin yang kita cintai dan sayangi. Panjang umur, sehat selalu, dan pastinya sukses dalam karirmu. Tetap gemilang, tetap cemerlang. Ditunggu albumnya, tanda seru banyak banget. Tetap catchy, hacep, dan gokil ya. May Allah always bless you, Fatin. Have a wonderful day. Salam foya. @devinaoctavia. Thanks, Sony Music ID. Dan di kesempatan kali ini, aku juga pengen nyapa Polis Fatinistik Jogja, Lia Fatinistik Bandung, halo kali ya. Terus itu Kak Vivi Fatinistik Lampung. Terus sama Kak Ardi Fatinistik Semarang. Ada juga Kak Sandi Fatinistik Jakarta, aku kenal. Terus ada Kak Arif Fatinistik Medan. Dan Kak Ririn dan Kak Aya yang udah waktu itu udah nemenin aku di Makassar, Fatinistik Makassar. Dan Fahrul Fatinistik dari Banjarmasin. Oke, dan satu lagi, aku mau ngucapin Happy Anniversary 2 bulan buat Fatinistik Palu 01, buat Nurul sama Aprilia. Jangan bilang kalian yang waktu itu jatuh naik motor. Pokoknya happy anniversary ya. Sekali lagi makasih buat doa, semua ucapan dan dukungan tiada henti. Maaf kalau semua Fatinistik gak bisa aku balesin, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk balesin kalian sebisaku. Tapi intinya makasih banyak lah. Pokoknya kalian semua udah paling gokil lah, paling hacep. Kalian udah jadi keluarga kedua. Oke, salam foya. Terima kasih.